Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dirombak bertujuan menangani isu buli cyber dan subuhan bunuh diri dalam talian. Ia susulan kes seorang remaja perempuan di Sarawak membunuh diri selepas netizen di Instagram mengundinya untuk mati Selasa lalu. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, kementerian kini sedang mengumpulkan fakta berhubung kes itu melibatkan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan pihak polis. Buat masa ini memang kita masih dalam proses itu, dan bila saya ada apa ini cadangan berkenaan dengan rangka yang akan dibawa, saya akan adakan apa ini satu sesi akhbar di mana saya akan jelaskan kepada semua. Tapi itu dalam proses pertimbangan sekarang, dan saya rasa ini perlukan sedikit masa kerana perkara ini adalah satu perkara yang cukup serius, dan saya rasa ramai yang telah pun apa ini menimbulkan banyak soalan berkenaan dengan apakah undang-undang yang kita ada apa ini mencukupi untuk kita ini menghadapi masalah sebegini. Gobind berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis agihan bubur lambuk dan pek berbuka puasa bersama TM di Bangsa. Hampir 500 pek bubur lambuk dan juadah berbuka puasa diedarkan kepada para petugas TM.